Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. TP3 mengungkap bahwa ada kekuatan bersenjata lain yang terlibat di kasus kilometer 50. Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, 6 Laskar FPI, meluncurkan buku putih TP3 terkait penembakan 6 orang Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Tim TP3 mengklaim buku ini menyajikan sejumlah hasil temuan, termasuk soal temuan keterlibatan kekuatan bersenjata lain dalam kasus tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan lewat YouTube pada Rabu 7 Juli. Buku ini disusun dan diterbitkan oleh TP3. Marwan Batubara sendiri menjelaskan misi pokok TP3 adalah melakukan pengawalan dalam menjalankan misinya. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 30. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun para penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 50. Keberadaan TP3 menurut Marwan adalah perwujudan peran serta masyarakat yang oleh pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Marwan juga melanjutkan, buku putih TP3 ini banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dibuat media massa, terlebih media arus utama atau mainstream. Buku ini akan menyajikan hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi saja, namun melibatkan kekuatan bersenjata lain dan aparat negara lain secara sistematis. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS merupakan kejahatan yang dimana memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap manusia, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat yang mengharuskan diselenggarakannya pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Buku putih ini, menurut Marwan, sebagai bagian dari ikhtiar TP3 untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran, menyampaikan fakta dan kajian secara tertulis. Buku putih ini juga merupakan jawaban atas sikap Presiden yang mempersilakan TP3 menyampaikan temuan dan hasil kajian untuk kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam penuntasan peristiwa tersebut. Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil, dan juga dapat diterima oleh publik hanyalah mungkin jika pengadilan HAM digelar serta menggunakan fasilitas Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 yang memberikan kesempatan untuk dapat mengajak peran serta TP3 dan atau masyarakat pegiat HAM sebagai anggota ad hoc, penyidik, ad hoc, penyelidik, dan ad hoc, penuntut umum, dan juga hakim ad hoc dalam pengadilan HAM yang jika nantinya akan benar-benar diselenggarakan. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa buku putih ini dapat menjawab pertanyaan publik perihal bagaimana dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Jelas Marwan. Sebelumnya, Komnas HAM telah meminta TP3 membawakan ke polisi jika memang bukti ada eksekutor lain dalam peristiwa di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kalau saja TP3 menyampaikan ada kemungkinan eksekutor lainnya dan juga memiliki bukti yang memperkuat hal tersebut, sebaiknya dibawakan ke polisi untuk menambah lengkapnya penyidikan kepolisian terkait peristiwa Karawang itu. Kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara ketika dihubungi pada Maret yang lalu. Selama melakukan proses investigasi, BK dan tim tidak menemukan eksekutor lain atau ciri yang dimaksudkan oleh TP3. Hanya Komnas HAM menemukan pasukan bersenjata yang bersiaga di beberapa titik untuk pengamanan jalur vaksin COVID-19. Temuan Komnas adalah adanya pasukan bersenjata yang bersiaga di beberapa titik sepanjang jalan tol, tetapi pasukan tersebut untuk pengamanan jalur vaksin dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bio Farma Bandung, begitu jelasnya. TP3 juga membantah Mahfud lewat buku penembakan Laskar FPI dan ini bukan khayalan. Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 menerbitkan buku terkait kasus 6 anggota Laskar FPI. TP3 mengatakan salah satu tujuan keluarnya buku ini juga untuk membantah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Ketua TP3 Abdullah Yahya Mahua awalnya mengatakan
Buku ini merupakan janji setelah pihaknya bertemu dengan Presiden Jokowi. Terbitnya buku tersebut sebagai janji kami ketika bertemu dengan Presiden bulan Maret lalu bahwa terjadi perbedaan persepsi, pemahaman, penilaian dan data yang dimiliki Komnas HAM serta TP3. Jelas Abdullah dalam acara peluncuran yang digelar secara daring pada Rabu 7 Juli. Dia juga mengklaim bahwa pihaknya berkomitmen menyerahkan buku yang berisikan fakta-fakta peristiwa penembakan 6 anggota Laskar pengawal Habib Rizik tersebut. Pada hari itu juga, Presiden dan juga Menko Polhukam mengatakan, kalau TP3 punya data-data, silakan diserahkan. Jadi ini adalah komitmen dan janji kami TP3 untuk menyerahkan data-data, analisis dan pengkajian terhadap hal itu. Abdullah juga mengatakan bahwa itu juga dibuat untuk menyanggah pernyataan Mahfud. Menurutnya, buku itu didasarkan pada temuan di lapangan. Oleh karena itu juga, sekaligus ingin membantah pernyataan Menko Polhukam di dalam pernyataan sendiri setelah pertemuan dengan Presiden dan beliau di istana, bahwa apa yang disampaikan oleh TP3 adalah imajinasi atau khayalan. Buku ini membuktikan bahwa buku ini bukan khayalan, tapi fakta di lapangan, baik analisis maupun hasil wawancara. Dia juga mengatakan dalam penyusunan buku tersebut, TP3 mendatangi langsung keluarga 6 laskar FPI yang tewas. Dia mengatakan keenam korban berasal dari keluarga biasa. Dari 6 anggota keluarga itu, 3 orang janda dan dari 3 orang janda ini menjual nasi di pagi hari. Satu menjual gorengan, satu menjaga atau memelihara tetangga. Yang 3 orang lagi memang ada bapak dan ibu. Tapi pekerjaannya adalah satu buruh harian, satu penjual batu akik yang pada musim COVID ini siapa yang mau beli batu akik? Mau beli nasi saja susah, mau beli barang kebutuhan sehari-hari juga susah. Satu lagi adalah pensiunan pegawai di supermarket. Pada pembukaan acara peluncuran itu, Amin Rais mengatakan, TNI dan juga Polri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dia menjelaskan, yang disajikan dalam buku putih TP3 adalah fakta-fakta objektif. Sebagian besar berdasarkan data dari sumber primer. Di antaranya hasil wawancara dengan saksi yang berani bersuara, wawancara dengan keluarga korban dan fakta-fakta dari video dan sebagainya. Setelah membaca dengan baik bahwa pada buku putih tersebut, secara kelembagaan ini penting. Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu. Alhamdulillah kita bersyukur, kata Amin Rais. Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga. Alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa namanya Polri dan tulang punggung pertahanan namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali. Begitu sambung Amin Rais.